Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Layan Selera. So, nak tahu kita kat mana hari ni? Ah, tak payah tekalah. Kita tengok kat belakang. So, kita ada kat rumah hutan. So, nak tahu apa yang kita nak makan hari ni? Bukan satu je kedai makan. Bukan dua. Tapi kita tiga kedai makan yang kita nak makan hari ni. Ha, nak tahu apa yang kita nak makan. Apa yang akan disurfkan untuk kami. Dan macam mana agaknya rupanya. Kenalah ikut. Jom kita masuk. Jom. Okey, so bila anda sampai je kat sini, anda boleh terus nampak Barista Cafe. So ini adalah tempat pertama yang kami nak makan, nak tengok apa yang menu ada kat dalam. Tak berak banyak kot rasanya. Jom kita masuk dululah. Jom. Alright, so apa yang menarik ya kat sini? Best kat sini iaitu ice blended green tea, okay, ataupun ice cafe latte. Alright. Yang paling signature dekat sini kita ada kedondong asam boy. Kalau best makan kat sini, mac and cheese paling ramai sangat orang minta. So, makanan pun dah sampai. Jadi, jom kita rasa makanan. Tapi sebelum ni, kita nak minum air lah. Kan? Jom kita rasa air. Kedondong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masam kedondong dia dengan manis dia. Kena. So, memang orang kata kalau waktu hangat-hangat ni kan. So, minum air ni memang orang kata refresh lah. Kena ni antara menu-menu yang signature lah kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ada rasa ais krim sikit. Ada main green tea ni. Dia lemak-lemak dia, manis dia memang sekata. First kali saya tertarik dengan mac and cheese. Kita rasa mac and cheese dulu. Wow. So creamy. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa cheese dia, kita gigit tu kan. Memang terasa dia punya lemak, dia punya cheese tu. Patutlah orang suka eh kat sini. Nampak? Kita tarik pun ada lagi cheese dia. Krim dia sedap, manis dia tak melampau. Setengah orang kalau makan kek red velvet kan, buat kek red velvet, kita dapat rasa pewarna, tapi ni tak. Just nice, manis dia. Krim dia perfect. Okay. So dekat depan kita ada coklat dan juga nangka. Oh, nangka dia. Memang rasa nangka. Nafi ni tadi lah keras, dia lembut, dia just soft je. Nice je. Muffin coklat bak. Muffin dia lembut. So, sesuai lah kalau kita nak makan minum petang ke kan. Ataupun pagi nak relax, tak nak berat. Sesuai lah menu ni, okay? Ha, Kak, semua makanan okey tak? Okey sangatlah. Alhamdulillah. Okey, Kak. Just cuma nak bagi sedikit info saja. Okay. Sebenarnya Barista Cafe ni diciptakan untuk sebenarnya untuk ruangan menunggu sebenarnya. Sementara customer nak naik ke Warung Bonda ataupun Istana Ratu, eloklah menjamu selera kat sini. Ruangan ni khas untuk yang light-light, untuk high tea punya konsep. Okey, faham. So dia buka pukul berapa kalau kat sini? Kita buat operasi daripada jam 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Okey. So betul lah kan, kita boleh makan pagi sikit ataupun petang-petang light-light kan. Dan lepas lepak. Okey, okay, terima kasih. Sama. Alright. So sambung makan ke? Jantungku berdebar, terasa indahnya. Nampak tak indah tak indah? Okey, so sekarang ni Zira berada di atas bukit di Istana Ratu. Iaitu kalau kita nak naik sini sebenarnya kena naik kenderaan lah. Kalau jalan tu rasanya semput agaknya kan. Okey, so kat sini memang tempat dia cantik-cantik. Zira dah pusing dah. Dan sekarang ni kalau dah pusing tu mestilah kita rasa lapar kan. So jom kita pergi ke kafe yang kedua yang berada di rumah hutan ni. Nak tahu macam mana pula kafe dekat belah atas ni? Jom kita tengok, okey?
So patutlah namanya Istana Ratu. Nampak tak? Luaran dia pun dah macam istana. So tunggu apa lagi? Jom kita masuk. Okey, so tadi kita dah terpukau dekat bahagian luar. Sekarang ni kat dalam lagi lah saya terpukau. Jadi boleh tak bersama kita hari ni ada Bainun di sini. Okey, Istana Ratu ni adalah kemuncak kepada rumah hutan di mana boleh kita lihat dekat kawasan sekeliling ni banyak elemen-elemen tradisional yang bonda sendiri pilih. Dan ini adalah salah satu lobi di kawasan Istana Ratu di mana customer boleh bergambar dulu. Sebelum kita naikkan diorang dekatnya dining hall. Okey, kalau kita boleh lihat kat sini juga Istana Ratu ni dibuat tanpa menggunakan paku, hanya menggunakan pasak sahaja. So tibalah masanya untuk kita makan. Tapi sebelum tu kita tunggulah makanan kan. Sudah pun dah order. So jomlah kita duduk-duduk dulu. Kita sambung berangan kita tadi kan. Okay, so kat sini ada dua menu. Satu pan fried salmon, satu lagi set nasi ayam pecik. Dan minuman untuk ais coklat dan juga mojito standard. Okay, so jom kita dah ready nak makan. Makanan pun dah ada kat depan ni kan. Tapi first kali kita minum air dulu lah eh. Alright, so ni air hutan tadi. Air hutan pula bukan, air istana. Sebab so, nampak daun-daun kan, kunang-kunang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sangat refreshing. Manis dia, masam dia sangat-sangat orang kata sesuai dengan airnya. Tak terlalu manis, tak terlalu masam. Dia mild je. Tapi memang sedap, terasa segar lepas minum. Tapi kita nak try lagi satu air. Okay. Sedap air coklat dia. Terasa kepekatan coklat susu dia. Okay, kalau anak-anak minum ni memang dorang suka lah. Jom kita try, okey? Bismillahirrahmanirrahim. So, bismillahirrahmanirrahim. Rempah dia sangat sedap. Cukup rasa. Dia punya, orang kata masin dia. Tadi rasa ayam percik eh. Dia punya nama menu. Memang sedap. Rasalah kesedapan itu memang tak tahu nak cakap lah. Nak kata macam nasi apa, nak rasa macam sos apa, ayam masak merah pun ada kan. Memang sedap. Terasa nasi dia pula, nasi plain. Makan nasi sahaja pun sedap. Makan ayam dia pun sedap. Sekarang ni kita nampak ada macam kuah sikit kat situ. Itu kita rasa gaduh-gaduh ke macam. Kau tak silap saya lah. Kalau saya salah tu tipu lah kan. Okay. Kurma Cina. Ha, kurma Cina ya. Dates kan. Okey, so jom kita rasa sup dia pula. Sup dia sesuai dengan nasi, makan dengan nasi. Ataupun nak minum saja pun boleh kan. Sementara nak makan nasi kan. Nak hidup saja sup dia pun sedap. Okey. Ini dia ada ready untuk siapa yang tak cukup rasa masam kan. Tapi sebenarnya dekat salmon ni pun dah cukup masam. Jadi kalau sebab saya ambil dia punya sos ni. Tapi kalau tak cukup ada lemon untuk lagi pura. Dan kat sini dia ada mashed potato. Kita rasa mashed potato dia. Memang cukup rasa. Masin dia, lemak dia. So, kalau macam ada apa, kalau nak makan saja pun sedap. Nak makan dengan salmon pun sedap. Nampak sayur dia pun okey. Sebab yang tadi tu dia tak ada macam ni kan mayonis. So saya rasa yang ni, yang tu saya tak rasa tadi. Sayur dia pun fresh. Dengar tak rangup dia. Saya nak try dip pula dalam sos. Bila kita makan saja tadi,
dia rasa dia lain tau. Bila kita dip pula, rasa dia lagi lain. Sebab dia ada kuah kan. So kalau nak dip pun boleh, nak makan saja pun dah sedap. Alright. So saya kata saya rasa macam dah tak nak cakap banyak sebab saya nak bagi habis semua ni. So kita ada lagi satu kafe lepas ni nak pergi. Saya nak makan dulu habis ni, saya nak pusing-pusing. Nanti kita pergi kafe yang ketiga pula. Okay? Kat sini memang takkan lapar lah sebab macam-macam kedai ada. Macam tadi kita dah makan kat atas. So kita turun sikit je daripada kedai tadi. Kita ada kedai lain pula, iaitu kita berada di Warung Bonda. Okay, so sekarang ni kita berada di kafe yang ketiga, iaitu kita berada di Warung Bonda. So dekat sini menu ni pun ke semestinya lain kan. Tak tahu apa yang akan dihidangkan untuk kita. Tunggulah kan. Alright. So itulah, kita menikmati suasana dulu. Nanti kita tengok makan apa yang sampai. Okay. Alright, so tadi sebab kita dah makan dua kafe, dua tempat makan. So yang kali ketiga ni Zira rasa macam nak buat magic sikit lah. Sekarang ni meja kita kosong kan. So jom kita suruh makanan. Ha, nampak tak magic? Okay, so semua makanan dah dekat depan ni. Tapi memanglah makanan dah dekat depan. Cuma saya tak tahulah pula apa nama-nama menu ni kan. So jom kita cari akak yang ada dekat sini untuk kita perkenalkan menu yang ada dekat sini. Mana akak? Okey akak. Okay. Ya, yeah, yeah, saya. Alright. So saya nak tahulah menu-menu ni boleh akak terangkan sikit tak? Okey. Okay. Ini menu yang kami terdapat dekat Warung Bonda lah. Okey. Okay, yang ini ikan talapia bakar. Okey. Kalau beli akan dapat ayasam. Wah. Wow. Ayasam ni produk pada Bonda jugalah. Ah, dia punya belacan, dia punya ayas, dia punya cili-cili semualah, semua daripada Bonda yang buatlah. Okey. Okey, yang ni harga dia RM45, boleh makan 2 atau 3 orang. Alright. Nama talapia bakar. Kalau datang boleh minta tu. Okey, yang ni pula ini ikan lunak. Alright. Ikan lunak ni asalnya daripada ikan susu. Oh. Kita goreng kering makan ni asam. Okey. Okey, yang ini best seller lah. Okey. Okey, ni namanya gula daging salai bersama pucuk ubi. Okey. Okey, itu yang dua tu air terbaru kami lah. Yang mana? Okey, yang tu yogurt mango Itali. Oh, wow, Itali. Okey. Okey, yang sebelah dia tu detox tropic apple. Oh. Okey, dua-dua tu harga dia RM8. Ni tropic apple ada campur apple ke? Ada apple, ada nenas. Wow. Ada limau kasturi. Okay. Kena rasalah. Alright. Okey, kalau macam daging salai tadi pun nak bantu harga, harga dia RM25. Boleh makan 2 atau 3 orang juga. Kita nampak pekat kuah dia eh. Kena rasa tau. Itulah, tengok pekat ni macam dah tak sabar makan ni. Alright. So kiranya ikan ni semua fresh daripada sini ke? Ya, ini Bonda bela menggunakan air matahari dia lah. Wow. Semua fresh. Lepas tu tak rasa hangir pun. Oh, okay. Kena datang. Ya, kena datang ke Warung Bonda. Okay, betul? Okay. So, okay, saya pun nak rasa ni. Saya tak sabar sangat ni dengan nampak kuah lemak ni. Pekat sangat. Apa tu ni apa? Ni respirasi Bonda. Ya, yeah, betul. Buat daripada Bonda juga. Oh, ni tak? Bonda yang buat sendiri. Okey, so sampailah waktunya untuk kita makan. Alright, tapi sebelum tu macam biasalah saya nak minum air dulu. Kita nak try air yang orang kata apa? Orang yang paling air yang paling laris lah dekat sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Gabungan pineapple dengan apa? Pineapple dan apple.
dia masam, dia fresh. Masam manis dia fresh, dia balance rasa dia. Lepas tu dia ada yang biji-biji ni, boleh sejukkan badan. So kita nak try juga dia punya yogurt. Okay, ni pun air yang baru kat sini. Rasa lemak dia dengan rasa fresh buah dia memang super. Dah halalang sudu kita ada kat dalam ni, jom kita rasa daging salai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baru makan dah rasa kan? Okay, dia punya pekat tu memang rasa pekat. Dia punya salai pun rasa salai ni. Even kita tak makan dengan daging, baru makan kuah dia, kita dah rasa dah memang itik ni disalai. Memang itik, memang daging ni disalai. Okay, so jom kita cari dia punya daging. So dia baru makan, tadi rasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita makan daging dia, kita tak rasa sangat salai dia kan? Rasa macam bau-bau salai kan? Kalau kita, kita rasa dia punya kuah rasa. Tapi daging dia sangat lembut. Orang kata memang memang masak dengan elok lah. Alright, jom kita try. Bismillahirrahim. Dia lain daripada yang lain. Selalu kalau ikan bakar kita makan dengan air asam kan, ataupun kita makan dengan sambal kan. Tapi dia ada dalam gabungan semua benda. Nak kita rasa macam air asam pun, dia memang gabungan yang unik, yang sedap. Dia tak ada kat tempat lain. Memang saya tak pernah rasa macam ni. So kena rasa, kena datang sini, okey? Yang ni kita makan ikan sajalah. Tadi kita dah rasa dengan sambal kan. Kita rasa ikan ni pula macam mana. Segar ni rasa ikan ni. Rasa juicy ikan ni lagi. Dan betul. Tak rasa pun tulang dia ke apa ke, tak ada. So memang boleh dimakan. Dan untuk anak-anak, tak payah risau dah tulang ke apa ke kan. Makan je terus. Okay? So saya rasa macam tak nak bebel lebih panjang dah. Saya rasa macam nak apa? Nak pun habis je semua benda ni kan. So itulah. Ampun tengoklah Zira makan kan. So kita pun dah sampai kat bawah. Dah habis dah 3 kafe kita menjelajah dekat rumah hutan ni. So memang super dekat sini. Siapa yang belum datang lagi boleh datang. Kalau tak nak menginap kat sini, nak makan pun boleh. So saya rasa sampai sini je episod lain selera kita. Nak tahu next kita nak makan kat mana, kenalah ikut kan. Kita punya makan mana next kan. So jomlah, saya pun nak terjun ni. Kang terjun kat awak kan. Saya turun sini. Okay, bye.